Pemirsa, rasa syukur dan bangga terlihat dari raut muka Lazarus More, Kepala Kampung Durba, dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat ibadah. Giat kali ini adalah rangkaian program sasaran fisik TMND 111 Kodim 1712 Sarmi. News Today selengkapnya. Sabtu 12 Juni 2021, kepala kampung serta tokoh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan peletakan batu pertama tersebut sangat bersyukur karena dengan adanya rumah ibadah ini, nantinya mereka tidak kesulitan lagi mencari tempat ibadah yang jauh dari wilayah Kampung Durba. Pembangunan ini merupakan salah satu kegiatan TMND yang dilakukan oleh TNI untuk membantu masyarakat dan berharap rumah ibadah nantinya akan digunakan dengan baik di berbagai kalangan serta dapat lebih meningkatkan ibadah mereka. Kegiatan ini tentunya sangat diapresiasi oleh Lazarus More selaku Kepala Kampung Durba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi. Dirinya dan sejumlah tokoh masyarakat lain menegaskan siap membantu para TNI untuk memenuhi kebutuhan dalam pengerjaan pembangunan rumah ibadah tersebut. Terima kasih atas saat siang hari ini, atas pemberian program pembangunan masjid di Distrik Pantai Timur Kampung Durba. Atas nama pemerintah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Kodim 1712 Sarmi yang bisa begitu antusias membantu kami masyarakat khususnya para kaum muslim untuk bisa beribadah. Dengan demikian mohon tanggapan jika ada hal-hal yang kami butuhkan, kami mohon Bapak Dandim untuk lebih memperhatikan kami di wilayah ini sehingga kami tidak ada kesulitan, karena ini adalah program pemerintah melalui TMMD Manunggal sehingga wilayah ini bisa ada terjadi perubahan. Dari Kampung Durba, Kabupaten Sarmi, tim liputan melaporkan.